Masak macam saya, adakah ia satu ramuan untuk kejayaan atau kegagalan? Dua selebriti yang tiada kemahiran di dapur. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Seorang chef untuk selebriti kita contohi. Dapatkah mereka menghasilkan hidangan yang menarik dan lazat? Atau mungkin sebaliknya? Masak macam saya! Masak macam saya. Selamat datang ke rancangan Masak Macam Saya. Pertandingan memasak di antara dua selebriti yang berjaya dalam kemahiran masing-masing. Kecuali di dapur. Tetamu undangan kita pada hari ini memang suka bersaing di antara satu sama lain dan tidak mau mengaku kalah. Dan hari ini mereka akan berentap dalam pertarungan Brasis Manja. Selebriti yang pertama merupakan ahli dalam segmen popular Brasis Manja. Wanita yang pantang dicabar, kita persilakan Lydia Alchikin. Selebriti kedua merupakan pasangan Lydia yang menggelarkan dirinya Super Daddy. Ini dia jejaka yang serba boleh. Kita persilakan Han Hame. Selamat datang saya ucapkan ke Masak Macam Saya. Okey, dalam pertandingan Masak Macam Saya ni kan, saya rasa saya tak berapa confident. Kerana saya jarang masuk dapur, saya jarang masak. Kalau masak pun mungkin untuk anak saya lah, macam bubur, goreng-goreng telur. Mungkin Lydia lah ada peluang untuk menang. Betul tak? Hans memang suka tau main trik-trik gini. Dia akan cakap dia tak confident, nanti dia buat saya confident kan. Ini tapi semua permainan saya dah. Tapi saya pun sama juga. Saya jarang masak dapur. Baru je nak mula belajar memasak. Kita persilakan Chef Bob. Woo! Woo! Ya. Ya. Penuh gaya ya. Ya. So, Chef Bob, ya. Apakah menu kita pada hari ini? Okey, tema hari ini adalah keberanian. Wow. Oleh kerana diorang dua ni tak gentar cuba apa saja, yep. Saya dah pilih 3 resepi nak menguji sedaya mana anda boleh ikuti arahan saya. Harapan Hans dalam pertandingan ini, menang atau kalah tu kita letak tepilah. Tapi selepas ketiga-tiga cabaran, Hans nak beritahu semua orang yang Hans boleh masak, pandai masak. Memang saya nak kalahkan Hans sebab saya suka kalahkan dia. Selain daripada tu, saya juga nak belajarlah sebab saya baru je mula belajar masak kan di rumah. Jadi saya dapat peluang untuk belajar daripada Chef Bob sendiri. Jadi saya rasa saya nak ambil peluang ni untuk cuba dan cuba yang terbaik. Baik, Chef, apakah menu kita pada hari ini untuk kedua-dua peserta kita? Cabaran pertama anda ialah membuat butuk-butuk ikan. Wow. Yeah. Hey, saya pun tak tahu butuk-butuk tu apa. Makan pun tidak, apalagi nak masak. Hey, masalah. Resepi ini berasal dari Jawa. Ya, di mana ikan disalut dengan bumbu yang pedas. Sertai dengan daun-daun ulam, dibungkus dengan daun pisang, selepas itu dikukus. Teknik mengukus adalah cara memasak yang lebih sihat. Terdapat banyak faedah apabila masakan anda dikukus. Vitamin dan mineral dalam makanan dapat dikekalkan jika dibandingkan dengan menggoreng atau direbus. Tahukah anda bahawa mengukus dapat melembutkan serat dalam sayur-sayuran dan ia lebih mudah dicerna? Masak macam saya. Ikuti apa saya lakukan. Walau apapun,
tetap tenang dan jangan terbungkus, okey? Okey. Okey, let's go. Oh, dah mula dah? Dah mula. Okey. Besok, bukan besok. Okay. Hari ini kita nak masak. Alright. Pertama sekali, kita akan buat depan bumbu. Bumbu, eh? Okey. Bila Chef Bob kata, masak macam saya mula. Hei, saya dah menggelatar satu badan. Saya tengok Chef Bob dah ke sana ke sini dengan tangan dia dah macam sotong. Hei, saya pun tak tahu kan mana satu. Botok-botok ikan. Dengar pun tak pernah, nampak pun tak pernah, masak pun tak pernah, makan pun tak pernah. Ini macam mana? Jadi, saya boleh lakukan yang terbaik sajalah. Nak buat apa? Saya akan cuba ikut arahan Chef Bob. Tapi saya rasa gementarlah. Botok-botok ikan, eh? Hans, pernah masak tak? Rumah selalu masak ke tak? Masak. Wah, jadi ada pengalaman untuk memasak lah ni. Adakah? Okey, chef, dia ada pengalaman untuk memasak, chef. Okey. Okay. Nak kena cepat sikitlah. Cepat sikit. Saya pernahlah masak macam seperti telur goreng, bubur, tapi tu untuk anak-anak dengan isteri ya. Tapi kalau masak ikanlah, ayamlah, apa ni, dessertlah, tak confident lah. Okey, cepat. Okay, Lydia pandai memasak dah, Lydia. Ah, baru je nak start belajar ni. Baru nak start belajar. Selalu masak aja dengan apa Chef Bob? Selalu masak kat rumah tak? Masak. Masak apa? Lemak cili padi macam kita. Wah, pandai masak chef. Pandai masak. Lemak cili padi ni instant paste chef. Mana ada? Ah, bawang putih masukkan dalam blender. Okey, masukkan dalam blender. Ah, bawang pun. Alright. Nampak. Okey. Pelan sikit boleh je? Tak boleh. Mata pedih ya. Mata pedih. Pasti tak selalu kan potong bawang. Okey, Halia. Halia dah dimasukkan. Masuk. Has, okey. Pedih, chef. Mata pedih, chef. Okey, teruskan. Okay. Serai. Dua. Okey. So, dua ni eh. Serai eh, dia punya bawah aje eh. Okey? Okey, tengok. Yang sebelah bawah aje. Okey, bawah aje. Serai eh. Okey. Dan kita tiriskan dia, masukkan dalam blender juga. Okey. Okey, sudah dihiris nampaknya. Lydia masih belum lagi masukkan bawang ke dalam blender. Hans sudah pun masukkan bahan-bahan dalam blender. Okey, kunyit. Jangan lupa kunyit. Cili padi merah, cili padi hijau. Okey, cili padi hijau, cili padi merah eh. Potong juga, masukkan dalam. Masukkan dalam juga. Okey, tengok macam ini. Alright. Come on guys, can do it. Cepat. Jack. Tunggu je boleh, chef. Tak boleh tunggu. Okay. Kita kena teruskan. Bakarkan belacan, eh. Okey. Jadi kita bakar belacan eh, kita bagi dia warna, kita bagi mengharumkan lagi. Kita punya masakan eh. Belacan ni makin dia tengik, makin dia bau, makin sedap. Wow. Betul lah. Begitu chef eh. Ore. Ada cili yang tadi. Ada cili. Dua, semua masuk. Tak payah cili. Hans ni memang suka kacau orang nombor satu. Tunduk ni aja. Boleh. Kalau semua tanya, lagi baik tak payah masak. Apa kata tu? Belacan dia terbakarkan macam ini, okey? Oh, kena apa? Kena ni ah, break-breakkan dia. Hancur-hancurkan. Jadi dia semua terbakar. Dia masukkan dalam blender. Come on. Okey, dah cepat. Let's go. Boleh. Tu blendkan dia. Dah ini okey. Ini dah boleh. Should be okey. Masuk je. Agak-agak baulah. Tadi chef cakap apa? Makin bau tengik, makin sedap nanti bau dia. Dia makin sedap rasanya. Oh, pedih. Bau. Jangan lupa taruh air. Lydia macam mana? Agak-agak okey tak? Okeylah. Jauh ni okey tak? Dah. Macam dah agak rasa kabut. Ada rasa kelam kabut tak? Kelam kabut. Sangat kelam kabut. Kalau kat rumah macam gini tak? Tak. Kalau kat rumah slow and steady. Okey. Bagus. Okay. Okay, Han, rasa macam mana? Ada kelam kabut ke tak ada? Macam mana? Okay? Ada sikit. Tapi masih boleh lakukan. Masih tenang. Apakah yang buat kita macam kelam kabut tak? Okeylah. Panaskan minyak dalam kuali dan tumiskan dia. Dah tumis pun, Chef. Okey. Lydia masih putus try. Cepat, Lydia. Okey. Sekejap. Tumiskan dia. Nampaknya Lydia dah mula blend. Very good. Okay, good. Mantik. Wow. Masuk je. Senanglah ni. Okey. Lepas tu masukkan serbuk kari. Tengok ni. Dah tumis tadi. Sebelum kering dah termasukkan, Chef. Serbuk kari, okey? Okey. Ya, bagi dia kering. Minyak berapa? Minyak bagi. Kasih habis. Kau nak goreng ke apa? Okey. So, lepas dia dah macam kering-kering sikit, dah mendidih. Okey, dah letak serbuk kan? Alright. Okay. Kita letakkan santan. Wah, santan pula eh. Okey. Hang kau kari semua, dia betul dia terus semua satu kot itu.
Minta semua. Oi. Ada sudu tak? Eh, ada belen. Woi, ada belen, ada belen. Ada belen. Okey. Come on Lydia, come on Lydia. Ya, come on, come on. Sebab tu kita kena tengok walaupun awak tengah masak, awak kena tengok apa yang chef buat. Come on guys. Okay, mata, mata tengok, mata tengok. Okey. Alright, next apa tu? Santan eh chef. Santan, santan lepas tu okay, bubuhkan santan. Garam. Lepas tu bubuhkan garam. Yes. Saya repeat santan, ni jadi awak ingat. Okey. Okey. Okay, bagi dia kering dulu, lepas tu masukkan santan. Sebab masukkan santan, jangan bagi dia menggeledak. Okey. Tengok, tengok. Okey, ikan. Tengok. Ha, ikan tu bila saya tahu harus difilet tu, hei, saya tak pernah pun. Selalu saya beli filet yang dah siap. Tapi sekarang saya dah tahu cara-cara untuk filet, buang perutnya kan. Terima kasih kepada Chef Bob lah untuk mengajar cara-cara untuk filet ikan. Lydia, Hans, this is the filet eh. Filet, kena, kita tak tepi. Chef, macam begini Chef. Oh, baik. Eh, baik. Baik. Rempah jangan lupa eh. Kalau tidak hangit. Yeah. Baik. Jangan lupa kacau. Lupa kacau. Dah rasa tak? Last tadi. Mana tu rasa lagi sikit? Tu dia punya macam confident je. Alright. Alright. Okey, baik Lydia. Baik, baik, baik. Terbaik. Cepat Lydia. Lagi sikit lagi. Alright. Wah, Lydia dah dapatlah satu filet. Baik, 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 baik. Okey, yang sebelah pula. Ini kita ambil daun pisang. Okey. Uapkan. Tadi tu yang tengah steam, tengah rebus air, just runkan dekat atas. So tahu tak kenapa kita uapkan dia? Jadi dia lembut, chef. Wow. Pandailah. Okay. Alright, rempah letak dulu kat atas daun pisang. Oh, rempah atas daun pisang. Lepas rempah, kita letakkan satu ikan. Dia punya skin bawah. Okey, skin bawah. Dan atas rempah. Rempah lagi. Macam nak ambil je. Ya? So, kita letakkan ni, ulam raja. Daun selasih, okey? Mana semua daun-daun dia, Chef? Ya, yeah, semua daun kita masukkan. Ikut suka hati kita rasanya. Ikut suka hati berapa banyak. Kalau kita ulam raja, kita masuk ulam raja lah. Okey? So, kita boleh lipat dia macam ini. Oh, jadi dia... Dia tak mengalir. Tak mengalir. Okey? Make sure this one is long enough. Dan kita cucukkan lidi. Cucuk lidi. Okay. Satu lidi je, Chef? Satu lidi je. Satu sudah, jangan tamak. Jangan tamak, selalu rugi. Cucukkan dia. Macam ini. Then. So, dah boleh masuk dah? Dah masuk, okey. So, kita masukkan. Make sure air cukup eh untuk kita kukus. Berapa lama, Chef, kita kukus? Ini 10 minit. Chef, ikan dia dengan kulit sekali? Dengan kulit sekali? Kulit dia bawah, yes. Yes. Nampak sangat dia tak dengar, Chef, tadi. Sorry. Wah, baiklah, Han. Alamak, pandai membungkus, Han. Wah, dah siaplah nampaknya. Yeah. Baiklah, Lydia. Baik, baik. Tahniah, tahniah, tahniah. Cepat, Lydia. Mula kukus, mula kukus. Okey, Chef. Yo. Chef. Cantik. Asyik. Okey, ingat, eh. Hans dan juga Lydia. Ya. Yeah. Anda hanya perlu satu saja buat, eh. Betul-betul. Okay. Dan anda harus hiaskan nanti. Okey. Dan hidangkan kepada Chef Bob. Okey, pengalaman Lydia setakat ini memang agak mencabarlah ikut arahan Chef Bob hari ini. Sebab pertamanya saya tak tahu apa tu potong-potong ikan. Tak pernah siang ikan pertama kali potong ikan. Dan yalah, tadi dah salah kan serbuk kari itu. Jadi tapi saya harap dia punya rasa tu memang tak sedaplah walaupun dah lebih. Saya dah cuba sedaya upaya untuk ketepikan serbuknya tadi. Sejauh ni Han rasa okeylah. Tadi chef kata kuah nampak pucat tapi bila Hans rasa sedap sama macam kat kedai-kedai. Chef, jadi untuk Hans dan juga Lydia selepas ini nampaknya masa untuk anda menghias dan anda harus cuba menawan hati Chef Bob untuk menilaikan masakan anda itu. Okey, boleh? Boleh. Sebelum itu, Chef Bob, saya persilakan mungkin berida dahulu. Boleh. Nanti kita akan menjemput chef sekali lagi. Okey, see you. Baik, terima kasih chef. Take care. Oh, saya tak akan buka sekarang. Biarkan Chef Bob yang buka. Jadi itulah satu rahsia yang mungkin Sis Lydia tak tahu. Saya pun tak akan bukakanlah. Saya akan biarkan Chef Bob buka sendiri sebab saya takut kalau saya buka sendiri nanti ikan dia tak tahulah macam mana nanti. Jadi saya letak je macam ini.
Sebelum apa-apa, saya nak tanya dulu kepada peserta-peserta kita. Okey, bagaimana perasaan anda apabila sebentar nanti hidangan anda akan diadili dan dinilai oleh Chef Bob? Lydia? Rasa macam pertandingan betul lah. Macam masak, macam apa, masuk kompetisi chef. Tadi saya, bila saya rasa masakan saya kan, saya confident tau. Oh. Tapi bila sekarang, seorang chef nak rasa, itu yang saya tak berapa confident sangat. Baik, Chef, seperti biasa, tiga markah akan diperuntukkan untuk mereka berdua dan akan ada markah seperti 3-0 dan juga 2-1. Baik, Chef. Betul. Jadi, siapakah masak macam anda? Silakan. Okey. So, duduk. Okey, percubaan yang bagus. Okey, baik. Nak rasa lah. Rasa, sila buka. Perlahan-lahan. Ikan dia perfect. Sekejap, saya nak tunjuk mana. Lebih flake. Ni flake yang perfect. Perfect ni. Lepas tu dia flaky, dia punya warna pun merekah. Rempah sikit lah. Macam mana, Chef? Macam mana? Adakah ini indah rupa dari khabar? Ataupun indah rupa dari rasa? Ikan dia tu, ikan dia fresh. Fresh ikan dia. Tapi kena dengan dia dengan rempah, aduh. Telungkup. Kenapa, Chef? Telungkup sedap ke telungkup tertiarap? Dia telungkup tertiarap kerana dia punya rempah tu. Air. Macam mana air, Chef? Air. Sabar nanti. Nanti. Wow, okey. Ini kelihatan dia macam pais. Pais atau pepes. Warna dia lah. Warna dia. Kerana bila botol-botol dia nak warna dia intens. Gelap sikit. Ni mari kita tengok. Cantik. Saya rasa saya sendiri bukan chef, saya rasa macam cantik. Lawak, cantik eh. Dia bersinar. Betul. Pasal ikan dia fresh. Ya. Bila kita gunakan ikan yang fresh, bahan-bahan yang fresh, macam inilah nampak dia. Wow. Mana? Ini rasa dia. Seakan-akan sama dengan botol-botol original. Wow. Rempah dia lemak walaupun kekurangan dengan rempah-rempah kari dengan apa tu biryani dia, tapi dia punya lemak dia, dia punya rasa rempah dia cukup matang, cukup lemak. Sedap babe. Wow. Pada pertama kalinya di dapur masak macam saya, memang dia masak macam saya. Wow. Tadi yang pasir-pasir tu, kita letak A lah. Yang ini B lah. Okey, terima kasih, Chef. Nampaknya markah sudah berada di tangan saya. Okay. Dan pemenangnya ialah Hans Hamid! Yahoo! Saya menang! Kan saya dah cakap saya menang. Tapi Hans, untuk pusingan ini, saya nak umumkan kita ada kejutan rahsia di pusingan selanjutnya. Dan kejutan rahsianya ialah kejutan penguin. Saya berikan kotak ini kepada Hans dan Hans berikan kotak ini kepada Lydia kerana kalah untuk pusingan yang pertama ini. Okey, ambil keluarkan barang-barang semua. Ini namanya kejutan penguin. Apa yang anda harus lakukan ialah Lydia harus memakai apa yang ada dalam kotak ni. Okey, selepas itu untuk mungkin ada beberapa minit lah Jadi kita nak tengok, cuba tengok. Dah lah kalah. Lepas tu kejutan rahsia. Penguin kena ikat. tak boleh gerak. Jadi rasa dia macam Rasa geramlah dekat Han sebab dia menang. Kita akan kembali lagi selepas ini dalam Masak Macam Saya. Dalam pertarungan Brosis Manja hari ini, pengacara popular Lydia Ashikin dan Hans Hamid tekun mengikuti setiap arahan Chef Bob untuk memasak. Malangnya Lydia kalah di pusingan pertama. Beliau didenda menjadi penguin oleh Hans. Dapatkah Lydia mengatasi rintangan ini dan elakkan dari ketinggalan? Baik,
selamat kembali kepada anda di rumah dan juga selamat kembali kepada peserta-peserta kita, Lydia dan juga Hans. Macam mana keadaan? Okey? Okey. Lydia khususnya, macam mana dengan pakaian penguin ni? Boleh? Best, best. Cuba tunjukkan sikit macam mana Lydia jalan ke beraksi. Lompat lah. Cute. Yes. Bagus. So, Hans, agak-agak berapa minit yang kita hendak Lydia berpakaian seperti penguin? Berapa minit? Tadi kau cakap apa? Having fun kan? Kalau having fun, setengah jam kan kita kasih. Tak boleh lah, lama sangat. Macam mana aku nak masak? Setengah jam tak termasak langsung. Betul. Okeylah. Apa kata dalam mungkin dalam berapa minit? Okey, tiga minit. Okey, tiga minit. Okey, cukup. 3 minit. Boleh. Baik, okey, Chef. Boleh. Saya serahkan kepada Chef sekarang. Alright. Okay. So, Hans dengan Lydia. Ya. Sekarang ni saya nak cabar anda memasak masakan ni tanpa menggunakan alat penimbang. Jadi anda harus teka sukatan dia macam mana dan hidangannya senang aja. Bubur pulut hitam. Boleh. Okay. Percayakah anda pada zaman purba dahulu pulut digunakan sebagai bahan perekat untuk membina sesuatu? Di negeri China, campuran beras pulut dan limau nipis digunakan untuk bahan perekat batu bata untuk membina The Great Wall of China. Bayangkan setelah berabad-abad lamanya, ia masih boleh bertahan. Tapi hari ini, kita gunakan ia sebagai pencuci mulut. Menarik kan? Bro dengan sis, masak macam saya, ikut apa saya lakukan. Okay? Walau apapun, tetap tenang dan jangan tersungkur. Okey? Tersungkur. Okey, ready? 3, 2, 1. Let's go. Okey. Kita mula. Baik, Lydia. 3 minit anda bermula dari sekarang. Okey, bro, sis. Yeah. First kali kita akan cucikan kita punya pulut hitam. Okey? Cuci pulut hitam, Dan macam mana dia nak cuci? Pandai-pandai. Pandai-pandai. Dia cuci. So, kita ada deboli. Okey, bila saya dapat lihatkan yang Lydia didenda untuk pakai pakaian penguin. Saya kesian. Betul saya cakap saya kesian. Tapi ini adalah salah satu cabaran. Jadi kesian saya simpan. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Kebebasan telah diberikan kepada Lydia. Bila ditanggalkan pakaian penguin tadi, saya dah rasa macam semangat baliklah untuk kejar pace Hans kan. Hans dah Chef Bob dah banyak dah saya dah tertinggal, dah tak boleh buat apa-apa dah masa tu. Okey, ini masanya untuk saya catch up. Oh, Chef dah masukkan ni bubur Chef dah masukkan. Dah start. Okey. Dan lepas tu kita letakkan daun pandan. Okey. Baik-baik Baik-baik, tangan. Lepas tu, dalam ada jus dia kan? Chef, gini, Chef. Yes. Tetap. Bukan gini, Bukan. Yang tajam lah. Itu tak tajam. Logik. Come on. Lydia. Daun pandan. Lydia, cepat, Lydia. Daun pandan tu ambil berapa? 2 hari nak petik. Okay, amboi bahasanya. Chef. Air. Dah cakap tadi air. Baik-baik. Okey. Tengok. Macam mana? Cepat, Lydia. Sekejap, tukar glove. Dah basah dah tadi. Sekejap. Sabut kelapa dia jangan letak. Cuma dia biar yang putih aje. Pasal kita nak perahkan dia biar santan. Okey? Kuat sikit. Baik. Sekejap. Okey. Kuat lagi. Marah sikit. Lydia. So, kita ada ni mai kelapa ni Okey. Tengok sambil buat kerja tengok juga apa yang Chef buat. Jangan menggigil Lydia. Boleh ke boleh? Penat. Kita ada santan kan? Okey. Santan masukkan dalam. Masukkan santan. Penatlah. Lydia dah masukkan? Dah. Okey. Dan kita masakkan dia dulu dengan daun pandan, okey? Dengan daun pandan juga, Chef. Jadi dia harum. So ni pun jangan bagi menggeledak Kita nak masakkan dia aje. Bagi dia panas. Jangan besar sangat api. Hangus. Aduh, panas tu. Tapi nambah fork.
Bubur peluk hitam ni memang senang nak buat. Cuma tadi saya kelah kabut sebab yalah 3 minit pertama tu saya dah jadi penguin kan, dah tak boleh nak gerak. Jadi bila saya nak catch up tu saya kelah kabutlah. Dah wah minda saya dah ke laut dah. Jadi memang dah tak boleh fokuslah masa tu. Sebab saya nak catch up dengan Hans, nak catch up dengan Chef Bob kan. Jadi memang rasa dia wah tension lah. Betul punya tension. Kita caramelisekan dulu gula. Okey. So kita ada gula. Gula. Panaskan dulu. So gula ni nak kena kirakan orang Melayu pun panggil gula hangus macam itulah. Tapi jangan hangus eh. Kita nak caramelise saja eh. Dia dah caramelise ni, kita letakkan kita punya kelapa. Kelapa eh. Oh banyaknya kelapa. Selepas dah campurkan kelapa tu, dia dah caramelise eh. Api dia kita harus turunkan kepada suhu yang nombor 5 lah. Eh? Okay. Semua okey, Lydia? Okey, Lydia. Agak-agak okey, confident tak Lydia? Tak. Tak confident? Tapi masih teruskanlah. Teruskanlah okay, nak teruskan. Buat apa? Hans, Hans, confident? Boleh, boleh. Ya. Susah sikit, susah sikit. Masakan pusingan ni susah sikit lah. Susah sikit pasal yang ni? Pasal daripada ni, yang tadi. Yang pertama tadi. Oh, yang tadi lebih senang? Untuk Hans lebih senang lah. Pasal okay. Lydia, mana yang pertama tadi senang ke yang ni senang? Pertama. Sama susah? Dua-dua susah. Dua-dua susah. Okey. Apa dia? Apa dia? Apa dia? Oh, dia masak daging eh? Daging cincang. Mana kau dapat daging cincang tu? Rendang ke? Gula hangus dia tu. Ah, gula hangus. Oh, jadi kena parut kelapa lagi Lydia. Betul-betul saya rasa macam nak nangis. Gula hangus nak kena buat lagi satu. Dah buat lagi satu. Kepala parut dia. Kelapa parut dia. Tengok. Bubual pun dah ke mana entah. Kelapa parut dia tak matang, tak masak dengan betul lah, macam masih mentah. Ada terpaksa lakukan lagi. Okey, kelapa parut lagi. Ada masa. Betul-betul pula Lydia eh. Apa dia? Betul-betul dah hangus. Cukup ke ni? Tadi ini besar lagi tak cukup. Hey. Siapa kata lelaki tak pandai masak? Tengok ni. Super daddy ni. Saya ni masak ni. Wow. Tiga sekali saya masak ni. Tadi saya cuba nak masak gula tu kan. Tapi dah terhangus. Jadi saya kena buat lagi sekali lah. Jadi sekarang saya tengah parut kelapa. Harap-harap saya dapat lebih kelapa. Sebab tadi sikit je saya dapat. Tadi nak potong kelapa pun susah. Payah. Hans, okey Hans sejauh ni? Boleh kan? Baik eh. Baik guys. Wah, warna ungu eh. Kelapanya. Chef ni macam warna putih. Dia warna. Oh, pasal taruh kuah tadi. Kuah dia tadi terlebih ah. Kan. Apa terlebih sikit. Sampai warna, ada warna sikit. Lydia okey Lydia? Okey. Terurus tak? Tak terurus lah. Tak nampaknya. Terurus, tak apa. Selepas bubur dah matang, santan dah matang, saya nak awak hidangkan saya bubur peluk hitam ni dengan coconut latte art. Coconut latte art eh? Yeah. Awak pernah minum latte art atau cappuccino? Pernah. Ada lebih art kan dekat atas? Oh. Jadi saya nak dia punya santan tu di atas lebih ada art. Corakan dia. Wow. Okey. Okay, jadi ini pertama kali saya cuba masak bubur peluk hitam. Siap dengan caramelize kelapa. Nampak mudah tapi sebenarnya memang susah, mengambil masa yang mungkin sangat lama. Oh jelah. Jadi ke tak jadi tak tahu. Latte art tu, peluk hitam dia. Wah. Saya cakap dengan dia sendiri, macam mana kau buatlah? Sebab cantik. Saya tak sangka yang dia boleh buat latte art sebegitulah. Okeylah, selutlah brother. Okey. Jadi chef, siapakah di antara mereka berdua ini masak macam anda? Silakan. Yang ini dulu eh. Ini dia punya design eh. Wow, ada pisang eh. Ada pisang ni sini. Ni dia tertib. Peluk dia cukup matang. Okey. Manis dia tak ketara sangat. Okay. Tapi dia punya santan tu kurang. Santan. Rasa santan tu mesti letak lebih sikit kerana di santan tu ada dia punya garam.
bila ada garam di sini, dia akan melemakkan lagi santan yang dimasak tadi lah. Patut lebih lah. Jadi hiasannya kena lebih patut. Lebih sikit lah. Baik, Chef. Yang seterusnya ni macam mana ni? Kita tengok ada keadaan separuh separuh licin dan separuh agak kasar sikit. Dia punya karakteristik lah. Yalah. Nampak dia macam rustic eclectic. Wow. Yin dan yang. Wow. Okay. Oh. Tapi yang penting dia rasa dia. Bumbunya macam mana? Bumbu dia? Bila dia masak. Tapi sama macam yang A ni, dia kurangkan letak santan dia. Kita letakkan lagi santan kat tepi. Saya atau tetamu tu boleh, boleh tambah lagi lah. Tapi perjuangan yang bagus. Perjuangan yang bagus. Baik. Tiba masanya untuk kita membagi-bagikan markah. Jadi, Chef. Okay. Ini ni. Di sini. Yep. Sila catatkan berapakah markah yang akan Chef berikan kepada kedua-dua peserta kita ini. Yep. Okey. Saya pun dah buat keputusan. Nah, ini dia. Markah tertinggi untuk pemenang ialah 3. Wow. Jadi yang kalah pun ada 2 mata lah. Jadi pemenangnya ialah kena tahu dia. Ha! Aku menang. Menang, kalah. Dia kalah. Dia kalah. Tadi saya dah cakap anda ada kejutan rahsia. Kejutan rahsianya ialah paksa beku. Apa itu paksa beku? Saya ambil kotak ni. Han, pegang berat. Macam berat ni. Berat eh? Berat. Okey, okey, okey. Saya pegang, saya pegang, saya pegang. Okey. Okay, sila buka. Ini dia. Sila tengok apa di dalam. Apa tu? Ini berat tak? Berat. Oh, dumbbell. Punyalah berat. Wah, masa buka kotak tu, angkat weight tu. Saya dah fikirkan macam mana saya nak angkat dua-dua. Bila-bila masa saja anda boleh menghalang proses memasak Lydia, okay. Dan anda hanya perlu sebut beku. Jadi apa yang Lydia harus buat ialah Lydia harus begini. Beku. Berapa banyak kali Hans boleh denda? Oh, soalan yang terbaik sekali. Itu terpulang pada Hans, tapi kita akan dapat tahu selepas ini. Dalam persaingan memasak antara pengacara manja, Lydia Ashikin dan Hans Hamid, Hans ialah pemenang pusingan kedua. Beliau telah diberi peluang mengganggu aliran kerja Lydia. Hans berkuasa memaksa Lydia beku berdiri sebanyak 3 kali di pusingan seterusnya. Dapatkah Lydia bertahan? Baik, sebelum kita mulakan pusingan yang ketiga ini, saya sebenarnya, Chef, nak tengoklah dulu demonstrasi daripada Lydia apabila Hans pekik beku. Boleh? Kai, tak apa, Kai. Saya rasa angkat dumbbell tu kebolehan saya. Yeah, jadi, saya pun kesian dengan si saya ni. Kan? Yeah. Saya rasa satu je cukup. Lah. Satu saja. Satu. Lydia nak terima ke tak terima? Satu, oh. Ya. No. Satu, ya. Boleh cuba satu je dah. Thank you. Angkat tapi kena angkat. Oh, kena angkat gini. Ya. Okey. Tahan. Berapa kali? Ini saya serahkan pada berapa kali saya rasa 3 cukup pakai. 3 kali. 3 kali cukup. Ya. Jadi bila-bila masa saja, bila-bila masa. Pakaikan daripada Hans beku. Tu Lydia, apa yang Lydia buat kena stop dan buat beku. Okey. Boleh? Boleh. Baik. Okey. Baik, kalau kedua-dua pihak dah bersetuju, Chef silakan. Okey, bagus. Hans dan Lydia. Ini adalah cabaran yang ketiga dan yang terakhir pada hari ini. Kita akan masak kari kepala ikan raksasa. Kari kepala ikan. Oh, Chef. Kari kepala ikan mula dijual pada tahun 1949 di sebuah gerai di Sophia Road. Hidangan ini adalah hasil seorang pendatang India bernama Gomez. Waktu itu, beliau perhatikan bahawa kaum orang Cina suka makan kepala ikan. Gomez kemudian berusaha untuk menjual kari istimewanya supaya ia akan menarik pelanggan orang Cina. Sejak itu, kari kepala ikan menjadi sangat popular di Malaysia dan Singapura. Oh, okay.
saya suka mata ikan tu, Chef. Oh, suka eh? Yeah. Mata ikan. Saya suka pipi ikan. Pipi ikan? Ya, yeah, itu the pearl of the fish. Kalau saya dapat rasa tu best, Chef. Oh, suka mata ikan. Eh, lawan tak okey nampak. Eh, tak, tak. Maksud saya, Chef rasa dulu. Aha. Rasa dulu, tapi tempat mata tu Chef jangan rasa lah. Tinggalkan saya. Okey, okey. Saya tinggalkan. Yeah, ha? Yeah, boleh. Yeah. Boleh, Chef. Boleh. Boleh. Okey, bro dan sis, masak macam saya. Okay, ikut apa saya lakukan, walau apa pun, jangan tension, tetap carry on. You know, carry on, carry, carry, carry on. Okeylah. Okey, boleh. Alright. Okey, so sekarang ni depan kita punya mata ni, kita ada air yang tengah menggeledak. Okey, kita akan rebuskan cili merah kita. Okey, rebus cili merah. Ambil dalam 10 tangkai macam itu. Okey. So kita bagikan, rebuskan dia. Saya tak pernah masak kepala kari ikan. Makan kari kepala ikan pun tidak. Jadi ini kali pertamalah yang saya masak. Saya makan kari ikan tapi kepala tak. Isteri saya yang suka makan. Oh, oh saya pun samalah. Saya pun sama. Saya tak suka kepala. Saya suka ekor. Pertama kali ini kita akan kupikkan semua bahan dia Bawang putih dengan bawang kecil. Dan juga bawang Bombay. Ya, nampaknya ketiga-tiga, kedua-duanya sehaluan dengan chef semua sedang mengopi. Bagus, bagus. Bagus. Bagus, bagus. Ini dah pusingan yang terakhir kan. Diorang dah lebih confident lah. Okay. Mungkin Lydia akan lebih bersemangat lagi untuk memenangi pusingan terakhir. Mana tahu? Kita tak tahu. Ya, betul tak? Pusingan ketiga ni dia dapat 7 markah. Wah, ianya membakar semangat saya lah. Saya dapat macam, oh, saya kira-kira balik macam, oh, kalau saya dapat 6 ke 7 markah, saya boleh kalahkan Hans. Okey, tengokkan awak punya cili kering. Make sure dia ada air, cukup air. Okay. Berapa lama, Chef, cili kering tu dia? Bagi dia, bagi larut dia macam dalam 8-10 minit tu. Okey, bila Chef Bob beritahu yang kita harus masak kari kepala ikan, oh, saya takut kerana saya tak pernah masak kari kepala ikan atau kari, apa-apa kari pun saya tak pernah. Bahan-bahan semua masukkan dalam kita punya pengisar. Cili. Masuk juga. Oh, masuk. Dicampurkan sekali. Ya, campurkan semua. Dan letakkan air. Ya. Boleh, Lydia? Boleh. Lydia, okey. Penuh konsentrasi. Dia penuh konsentrasi. Chef dah pun start blend. Lydia masih lagi memotong. Lepas tu kita masukkan daun kari bersama kita punya serai. Okey, mesti ada prap-prap-prap tu eh. Bunyi dia je dah bunyi kira dia macam dapat selera lah, Chef. Yes, okey. Dan lepas tu kita masukkan kita punya rempah. Boleh? Okey, Kai. Beku, kan? Beku! Okey, kita mula dari sekarang. Berat, berat. Betul, betul berat. Wah. Kalau Hans tu bolehlah dia pergi gym, kan? Saya perempuan kurus macam ni. Macam mana nak angkat? Berat. 30 saat lagi. Kenapa part ni Hans beku? Pasal saya tahu mengisar tu mengambil masa. Jadi saya tambah masa untuk mengisar tu. Strategi yang baik, strategi yang baik. Okey, tahan aja ya. Lydia, okey. 5 4 3 2 1. Habis. Okey, teruskan. Lydia. Baik, okey, teruskan. Sabar, sabar. Okey. Nak tanya chef, yang dia punya paste ni kan, dia memang sampai dia macam pekatlah chef. Pekat. Pekat sikit, okey. Kalau kira kan dia dah macam pekat-pekat dia tu, tambah lagi sikit air kerana kita nak dia punya paste pecah minyak. Pecah minyak maknanya minyak dia dah naik ke atas. Okey. Dan serbuk kari ikan eh. Oh, nampaknya Lydia catch up lah. Baik, baik. Nampaknya baik, Lydia. Lydia. Baik, Lydia. Itu caranya, Lydia. Yes, yes, yes. Cantik. Okey, saya bekukan Lydia lah sekali, kan? Beku, Lydia. Beku. Beku kedua. Silakan. 90 saat. Tahan ya, Lydia. Okey, apa perasaan Lydia sekarang ni bila dibekukan macam rasa nak macam campak dumbbell kat muka dia? Memang, memang. Sebab saya ada ada dumbbell spelling, ada, okay, kan? Ya. Terapi, terapi. Terapi kesabaran. Ya. Chef, berapa banyak asam, Chef? Nanti. Oh, nanti, ya? Nanti, belum lagi. Kau dah ni, ya? Dah balik, Chef. 4, 3, 2. Okey, teruskan, teruskan. Power, teruskan. Lydia. Go, Lydia. Go, Lydia. Go, Lydia. Okay. Boleh letak serbuk kari lagi tak? Boleh. Oh, dahsyat.
Oh, nampak tambahan. Confident ya, sis Lydia kita. Apa dia? Confident sekarang. Tak. Bila pusingan ni, saya lihat Lydia bersemangat untuk masak kari kepala ikan. Oh, saya takut. Saya dah takut. Tapi nasib baik saya diberikan perkataan beku. Jadi bila saya sebut beku, Lydia pun beku. Eh, kesian Lydia. Eh, tak. Saya tak kesian. Saya suka. Okey, beku guys, sekarang guys. Beku. Beku. Okey. Alright. Mula dari sekarang. Tak apa. Last. Ni last. Okey, sekarang. Strategi bagus. Saya layan, saya layan. Okay. Saya layan. Suasana di dapur semakin hangat. Persaingan antara host dan pelakon Lydia Ashikin dan Hans Hamid semakin sengit. Cabaran terakhir ialah untuk memasak kari ikan raksasa. Dapatkah Lydia memenangi pusingan ini untuk mengalahkan Hans dalam pertarungan Brosis Manja? Saya tak sangka bila saya dah rasa kari kepala ikan saya tu. Oi, saya rasa. Saya confident lah. 5, 4, mengancamlah buku hari ini. 3, 2, dan 1. Okay. Itu yang nombor 3. Yang terakhir dah habis. Okey. Lydia, all out. Yeah. Okey. Cepat. All out. Okey. Okey, letak asam jawa, chef. Asam jawa. Okay. Bila dah mendidih lah. Ya. Yeah. Ada tak, chef? Ada yang mungkin rebus kepala ikan ini dulu baru masukkan dalam kari? Ada tak, chef? Ada kalau kepala ikan itu besar sangat. Bolehlah. Masih bolehlah. Yes. Tak ada macam kekurangan ke rasa ikan ke apa ke, tak ada? Tak ada. Okey. So masuk ni. Jadi boleh direbus dulu. Ini mesti submerge lah. Okey. Dan selepas masukkan. Okey, nampaknya chef masukkan kepala ikan. Kita masukkan kita punya bendi dengan terung. Okey? Macam mana rasanya? Okey. Baik eh. Susah sikit eh, chef masak kari ikan ni. Dia ada different steps lah, technical lah sikit. Ya. Okey. Dia betul-betul serius ah. Dia betul-betul rasa macam nak menang saya rasa. Macam wah, ni dah bukan game show lagi. Ni betulnya competition ni. Pusingan ketiga ni saya rasa lebih tenang daripada pusingan-pusingan yang sebelumnya. Jadi saya rasa bila Hans nampak yang saya tenang sikit, dia rasa dah mula khuatirlah. Jadi ya, tapi wah, saya rasa Hans betul-betul nak menang. Sekarang saya dah boleh standby. Kita punya santan juga. Oh. Ada santan. Santan yang terakhir. Terakhir sekali. Wow. Dia melemakkan lagi, dia akan menurunkan lagi dia punya masam, menaikkan lagi kelemakan dia. Kelemakan dia. Yes. Wow. Baik, nampaknya chef sudah pun selesai masak ataupun hampir selesai dan akan ditinggalkan sebentar nanti. Jadi anda juga saya berikan 5 minit lagi dan selepas itu kalau dah masak dihiaskan seperti pusingan yang pertama dan juga kedua dan cuba tawan hati chef Bob khususnya kepada Lydia. Ini pusingan yang terakhir untuk anda sebab 2 pusingan anda dikalahkan. Terima kasih chef. Ya. Kita akan bertemu lagi sebentar nanti dan saya akan jemput chef kembali ke sini. See you later. See you later. Carry on. Jadi sekarang saya nak hiaskan untuk Chef Bob rasa. Seperti pusingan pertama dan kedua, saya telah buat cantik. Jadi sama juga saya akan buat cantik. Okay. Cuma yang saya risau, kari saya tidak tahu masin ke masam ke, kurang gula ke garam. Sebab tadi saya dah terlebih asam, tapi saya dah cuba ubah suai kan. Letak garam lebih, letak gula lebih. Jadi harap semua okeylah. Okey, nampak ni kepala ikan. Okey. Saya rasa hidangan saya okey untuk kari ikan ni. Cuma mungkin kurang pedas. Dia lebih pada macam manis-manis gitu. Kalau macam tambah lagi sikit cili kan. Lagi perfect lah. Saya rasalah. Inilah dia kari ikan saya, nampak. Cantik tak? Selamat kembali dalam Masak Macam Saya. Okey, dan ini merupakan pusingan yang terakhir. Saya akan serahkan kepada chef dan siapakah di antara kedua mereka ini masak macam chef? Silakan. Okey. Kita cuba yang ini dululah. Ya, yeah, baik. Ini A. Ini A, nampak ni daripada minyak dah pecah tu. Macam wow. Minyak. Oh, lawa kan. Wow. Estetik tu lawa. Cantik. Bau dah dulu. Ya. Macam mana chef? The isi dia dengan kari dia. Kari dia. Ngam. Dia intense. Intense.
Kalau dia letak lebih sikit serbuk kari, sikit saja lagi. Lagi baiklah. Ini wah, ini macam mulut naga ni. Dia nampak tekstur kalau warna lain sikit eh. Lain. Ini macam pekat sikit. Pekat pekat. Ini pekat. Ini saya rasa santan dia. Dengan ikan macam ni chef, agak-agak lemak ikan. Dengan kari, dengan ini semua. Ni seperti apa dok? Ini seperti kari ikan kedai mamak. Yang jual prata tu. Ni kalau prata banjir. Letak sambal tumis. Dengan telur setengah masak. Power lah ni. So ini A, ini B eh. Terima kasih chef. Sama-sama. Baik, nampaknya jumlah markah bagi pemenang telah pun dah diberikan kepada saya. Saya akan buka. Wow. Dan pemenangnya ialah Hans Hamid. Baik. Tahniah kepada Hans. Ya. Ini bila anda pergi gym kan? Ya. Nak agak berat. Awak pakai topi ini. Bragging rights. Apa dia? Saya champion. Kan saya dah cakap, saya mungkin tak pandai masak, tapi kalau chef Bob tunjuk ajar saya, saya dengar kata-kata chef, tak panik. Saya champion. Mana topi chef tadi? Saya nak pakai buat balik. Terima kasih kerana bersama kami pada minggu ini. Harap anda terhibur. Ya. Jangan lupa bersama kami minggu hadapan di dalam Masak Macam Saya.